Tuan Raja. Tidak sengaja saya, Tuan Raja. Ye, belai ing ye, tidak sengaja ye. Dah. Usah tak panjang gila. Itu ada hal yang lebih penting yang buat kepala beta pusing. Hal tentang laporan dari Menteri Kesehatan Istana kita, Tuan Raja. Ye. Apa yang tak gawat, be? Menurut laporan yang ada, banyak penyakit yang muncul di kalangan rakyat kita. Memang dah gawat dinya ya, Tuan Raja. Jadi, apa kira-kira solusi yang untuk mengatasi penyakit yang ada di kalangan rakyat itu? Gompang ya, Tuan Raja. Beri makan jak sampai kanyang sumeng rakyat kita ya, be. Selesai kan? Hus, diri itu Datuk Bendahara. Kanyang ya, belum tentu sehat. Boncek ya, wade nang. Apa lagi we yang bisa membuat rakyat kita sehat? Munjaknya saya, Tuan Raja. Barik jak rakyat kita ya duit tiap hari. Pasti dah dijamin sehat dah we semeng-semeng ya. Hus, samaikan dengan kawe yang mati duitan ya. Dah. Usah nak panjang gila. Kita tu nak ancang dari solusi gimana rakyat kita tu bisa hidup sehat. Usulan kita berdua ya. Sian yang gana. Hah, gitu jak Tuan Raja. Karena kan Tuan Raja dan percaya dengan kami. Macam mana? Mun kita yang datangkan orang ahli. Kita minta pendapat dengan dia. Macam mana? Boleh juga ya. Ayahanda, apa yang dilamunkan ye? Oh, Ananda sah. Ayahanda tu agak risau Ananda. Risaukan apa ayahanda? Semenjak umakmu meninggal di langgar gerobak es pasung ye, masalah ndak tahu datang di kerajaan kita tu. Ayahanda, usah susah gila, kelak jadi sakit. Pikirkan juga kesehatan ayahanda ye. Gimana lah nak susah Ananda? Mikirkan kondisi rakyat kita tu. Saya dengar ada nak ngundang orang ahli ke negeri kita tu. Gaya di rencananya. Tapi kerisauan ayahanda tu belum juga hilang. Kita berdoa aja ayahanda. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita buat ya bisa menemukan jalan keluarnya. Direk yang diundang ke sana sebagai orang ahli. Kalau disebut orang ahli, saya kurang tahu. Tapi mun yang diundang ke situ, saya di orangnya. Kak ya, gimana cara ngatasi masalah yang ada di kerajaan kami itu? Sesuai dengan pengalaman di negeri saya, yang rakyatnya dah sehat-sehat, kami ada program gerakan masyarakat hidup sehat, atau yang disingkat dengan GERMAS. GERMAS? Seperti apa kegiatannya? Dalam program itu, ada tiga hal yang jadi perhatian. Yang pertama, aktivitas fisik. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, kita perlu melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Yang kedua, konsumsi buah dan sayur. Sayur dan buah-buahan ye adalah sumber vitamin, mineral, dan serat pangan. Dengan konsumsi buah dan sayur yang cukup dapat menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol darah. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kalau kita rutin periksa kesehatan, insya Allah penyakit-penyakit ia bisa diketahui sejak awal. Program itu akan berhasil kalau seluruh komponen kerajaan sadar dan mau melaksanakannya. Iyalah yang kami sebut dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Kira-kira gaidis Tuan Raja. Okeylah menggaya. Kita ikuti aja program itu. Esok kita umumkanlah ke rakyat kita ya. Bahwa kita akan melaksanakan apa tadi? Gerakan masyarakat hidup sehat ayahanda. Jadi. Tetaplah ya. Oke. Untuk meeting hari itu kita tutup.